Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu pemirsa kajianmu rahimakumullah, yang pertama dan utama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan amali-amaliyah yang begitu banyak pahalanya di bulan suci Ramadan. Harapannya kita semuanya bisa melaksanakan semua amaliyah di bulan Ramadan hingga usai Ramadan tahun ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang saya bacakan di pembukaan tadi, bahwasannya Allah menegaskan kepada kita sebagai umatnya bahwa Allah itu menciptakan umat manusia itu berpasang-pasangan, yang kemudian dengan berpasang-pasangan itu menjadikan hidupnya lebih tentram dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, Bapak Ibu pemirsa kajianmu rahimakumullah, ketika seseorang sudah berumah tangga, sudah bersuami ataupun beristri, maka yang kemudian terpikir oleh pasangan suami istri adalah keinginan ataupun harapan untuk memiliki anak, ya. Tentunya bukan sekedar memiliki anak saja, namun lebih dari itu, kelak anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang membanggakan, ya, menenteramkan, membahagiakan hati kedua orang tuanya, ya. Bukan saja ketika di dunia, namun lebih dari itu, anak nanti juga bisa membahagiakan keluarga orang tuanya di akhirat kelak. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu pemirsa kajianmu rahimakumullah, kita sebagai orang tua perlu untuk mengetahui empat tipologi anak di dalam Al-Quran
sebagai bekal kita menjadi orang tua untuk memilih mana tipe anak yang nanti kita harapkan yang bisa membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Tipe yang pertama adalah anak sebagai hiasan dunia. Bapak Ibu pemirsa kajianmu rahimakumullah, ketika orang tua sudah memiliki anak, kemudian orang tua tersebut ya senang memiliki anak karena dipandangnya anak itu sebagai hiasan. Ibarat hiasan, ibarat perhiasan. Maka ketika ada di dalam mahligai rumah tangga, perhiasan itu akan memperindah kehidupan dalam keluarga. Namun jangan sampai orang tua ya, kita sebagai orang tua kemudian hanya mementingkan anak itu ya sebagai perhiasan saja, hanya dibaguskan secara lahiriah atau fisiknya saja ya, karena kita akan kecewa dengan seperti ini ya. Kalau orang tua hanya menekankan pada aspek lahiriah saja ya, menganggap anak itu sebagai perhiasan saja, maka anak itu akan membanggakan ya dari sisi lahiriah saja, tapi dari sisi yang lain nanti akan mengecewakan baik ilmu ya, baik iman maupun amalnya. Nah, maka dari itu tipologi anak sebagai perhiasan dunia itu tidak cukup kalau tidak dipadukan dengan iman ya, ilmu dan amal. Tipologi yang kedua ya, adalah anak sebagai ujian atau fitnah. Jadi selain anak itu sebagai perhiasan dunia ya, orang tua merasa senang ketika memiliki anak yang rupawan, yang cantik, yang ganteng ya, maka anak juga bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Lah, kenapa kok menjadi fitnah? Kenapa kok menjadi ujian? Karena hakikatnya anak itu adalah amanah dari Allah yang dititipkan oleh kedua orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya itu bisa melakukan pembinaan, ya, melakukan pendidikan dengan baik, kemudian anak itu tumbuh dan berkembang, memiliki akidah yang kuat, iman yang kuat, ibadah yang bagus, muamalah yang bagus, maka itu nanti akan menjadikan orang tuanya itu senang, membawa nama harum orang tuanya. Ya. Namun sebaliknya, kalau anak itu membuat nama yang buruk, ya, berbuat kejelekan, maka tentu itu nanti menjadi aib dari orang tua. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah pemirsa kajian rahimakumullah, tipe anak yang ketiga adalah anak sebagai musuh. Ya. Nah, ini yang lebih parah lagi dari tipe yang kedua. Ya. Nah, mengapa ini lebih parah Bapak Ibu? Karena anak di sini bukan lagi seperti orang tuanya. Ya. Kalau orang tua mengharapkan, orang tua bagaimana caranya beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Namun si anak malah sebaliknya, beramar mungkar nahi ma'ruf. Lah ini kan sangat mengecewakan orang tua ya.
sudah sedemikian tekunnya orang tua beribadah di masjid, ya, memberikan ilmu, ya, memberikan tausiah kepada jamaah. Ternyata anaknya kebalikan dari orang tuanya, ya, malah justru membuat kelompok sendiri di luar masjid yang merusak atau memusuhi jamaah di masjid, mengganggu ketenangan di dalam masjid, ya, dengan misalnya hura-hura, ya, ataupun bermain musik hingga kemudian mengganggu ketenangan yang sholat jamaah, ya. Belum lagi kalau yang lebih ekstrim, ya, anak mungkin berbeda akidahnya dengan orang tua, berbeda keimanannya dengan orang tua. Ini sungguh, ya, kita sebagai orang tua sangat kecewa, ya. Dan ini menjadi anak menjadi musuh seperti ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah pemirsa kajian rahimakumullah, ya. Nah, ini yang keempat ini adalah tipe anak yang ideal, ya, yang ya sama-sama kita harapkan, ya, yaitu tipe anak yang menjadi penyejuk hati, ya, penenteram orang tua, yang qurrota ayun, ya. Ini adalah tipe anak yang secara akidahnya kuat, ya, secara keimanannya kokoh, ya, kepada Allah tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, ya, kepada orang tua senantiasa taat, senantiasa patuh ketika diperintah, ya, bahkan tanpa diperintah pun yang namanya kebaikan langsung melaksanakan, ya, di dalam rumah senantiasa entengan, ya, untuk membantu orang tua, ya, kepada orang tua begitu hormat, begitu taat, kepada sesama temannya, ya, juga sangat sayang, ya, di lingkungan masyarakatnya pun juga bisa bermuamalah dengan baik, ya. Kalau kita punya anak yang seperti ini, ya, kita sangat bergembira, Bapak Ibu. Kita sangat puas dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah, ya, punya anak yang ibadahnya bagus, ya, keimanannya bagus, ya, adabnya bagus, ya, bertetangga juga bagus. Nah, ini tentu kita akan menerima, ya, balasan baik ketika di dunia maupun di akhirat, ya. Ketika di dunia orang lain tidak usah diminta memuji, ya. Ini anaknya siapa, ya? Orang lain akan, ya, memberikan nilai yang positif, ya. Akan memberikan nilai yang positif baik untuk anak kita maupun kita sebagai kepala keluarga, ya. Nah, inilah Bapak Ibu pemirsa kajian rahimakumullah, ada empat tipe anak yang ada di Al-Quran yang tentunya kita sebagai orang tua harus bisa memilih, ya, memilih dari keempat tipe tadi, dan kita sebagai seorang muslim yang nantinya kita mengharapkan, ya, ya, kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi kita ingin, ya, bersama-sama satu keluarga, ya, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan semua keturunan kita itu nanti berkumpul bersama di surga, di akhirat, ya, dengan kebahagiaan bersama. Maka tentu kita akan
memilih tipe anak yang keempat. Ya. Tentu kesemuanya itu tidak cukup kita sebagai orang tua hanya sekedar kemudian kita memasrahkan pendidikan di bangku sekolah, ya. Kemudian di rumah tidak ada pembinaan, ya. Tidak ada pendidikan yang berkelanjutan, ya, setelah pendidikan di sekolah. Kita sebagai orang tua, ya, pendidikan yang utama adalah di dalam keluarga. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita ini, ya, di dalam keluarga itu bisa menciptakan keharmonisan, ya. Hubungan yang harmonis antar keluarga, antara suami dengan istri, ya, antara kedua orang tua dengan anak-anak kita. Kemudian bukan sekedar kita ini memerintah anak kita untuk beribadah, ya, beramal, bermuamalah dengan baik, ya. Tapi kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik. Karena dengan contoh dan teladan yang baik dari kita sebagai orang tua, maka itu akan menjadi lebih efektif, ya, anak untuk meniru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Dan dengan nantinya anak kita itu meniru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, sholat jamaahnya, kemudian mengajinya, ya, entengan dalam kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, beramal, ya, ya, insya Allah nantinya anak kita ini akan membanggakan kita, ya, akan menjadikan kita sebagai orang tua menjadi lebih tentram, lebih bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Bapak Ibu pemirsa kajianmu rahimakumullah, ya, pada akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, ya, dan keinginan kita bersama bahwa kita semuanya bersama anak-anak kita, bersama keturunan kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa bersama-sama, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah pada keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada anak keturunan kami menjadi anak yang solih dan solihah, bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan kelak menjadi penyejuk hati kami dan menenteramkan kami di dalam keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbi Izzati Amma Yasifun. Wassalamun alal mursalin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu pemirsa kajianmu rahimakumullah, tausiah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dari apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.